Valide Grand Prix Berlin yang saat ini sedang berlangsung teman-teman dari tanggal 3 hingga ke tanggal 17, yang mana terbagi dari 4 kelompok, yakni pool A, pool B, dan pool C dan D. Dan partai ini dimainkan oleh Vincent Kaimar melawan Levon Aronia di pool C pada babak kelima. Dimulai dari D4 oleh Vincent Kaimar, kuda F6 dijawab oleh Levon Aronian. C4, E6, kuda F3, D5, kuda C3, dan gajah ke B4. Gambit menteri yang ditolak varian Alekhine dimainkan di partai ini. Menteri ke-4 cek, ditutup dengan kuda C6. E3, hitam rokade dan menteri ke C2. Menteri E7, gajah D2. D kali C4, gajah kali C4. E5, D5. Mengancam balik mengancam. Sangat seru di partai ini. Menteri C5. Dan di sini kuda ke-4. Lagi-lagi mengancam balik mengancam, teman-teman. Kuda kali kuda dan menteri kali kuda. Kuda ke-7. Tentu pion yang di E5 gratis dan dipukul oleh kuda. Oleh Vincent, gajah ke F5, menteri ke F4. Di sini gajah kali gajah sekaligus cek, raja kali gajah, menteri ke B4. Raja ke C1. Di posisi ini teman-teman, sebenarnya bisa saja dari hitam memainkan dengan pion ke B5. Tapi jelas ancaman sama-sama menteri di sini, teman-teman. Baik. Langkah partai setelah raja bergeser ke C1, Levon menjawab dengan menteri C5. G4, G5. Dan jika di posisi ini menteri kali pion sekaligus cek, gajah tutup G6, F4 menteri, B5, kuda D7, dan di sini tentu harus kehilangan satu perwira. Jika dipukul, unggul satu perwira dari hitam. Kembali ke posisi di saat G5, langkah partai B4 yang dimainkan oleh Vincent. Menteri kali B4. Menteri ke D4. Dan dilanjutkan dengan kuda ke G6. Membiarkan gajah itu diambil. Tapi di sini dijawab dengan gajah ke B3, teman-teman. Menantang peraduan. Menteri ke A3 cek. Raja D2. C5 dijawab oleh Levon Aronian dan dibalas dengan menteri C3. Kuda kali E5, pion kali gajah, benteng F ke E8, dilanjutkan dengan benteng yang di H ke G1, B5. Langkah taktis dimainkan oleh Levon Aronian yang sangat tajam nih, teman-teman. Benteng kali pion sekaligus cek, halapan raja, gajah D1 dan menteri ke A6, gajah ke E2, benteng AD8 dan E4. Sangat rapi permainan dari Vincent Kaimar yang walaupun usianya masih belia, cukup bagus dalam memposisikan perwiranya, teman-teman. Menteri A4, benteng H5, menteri kali pion G1, benteng di sini memukul pion cek, raja C1, menteri F4, raja B1, benteng D4,
dilanjutkan dengan gajah kalibri 5. Secara materi hampir sama, teman-teman. Karena struktur bangunan yang saat ini mendominasi adalah hitam. Putih mencoba mencari inisiatif dengan memukul pion yang di B5, malah terjebak. Langkah blunder ini langsung dihukum dengan benteng cek ke B4. A1 raja dipukul gajah terang dari Vincent. Langkah blunder ini tidak ada maaf, dan setelah benteng ke E1, teman-teman, untuk mengambil kuda tujuannya dijawab F6. Di posisi ini dari Vincent Kemar menyerah. Kenapa menyerah? Baik, kita sekilas kupas, teman-teman. Ketika di sini menteri H3 dengan tujuan cek memukul pion yang di H7, D4 cek, C3 checkmate. Kemungkinan lain, jika di sini benteng ke H3, benteng ke B8, E3, dan menteri memukul pion F5, C1, F2. Setelah diancam misalnya F4, tentu di sini juga ancaman akan checkmate juga. Ternyata misalnya kembali lagi, maka di sini dipastikan mutlak mat dari Vincent Kemar, teman-teman. Makanya di posisi F6, keadaan sudah tidak memungkinkan Vincent Kemar yang usianya cukup belia, dia langsung menyerah, teman-teman. Dengan demikian, Levon Aronian menjadi standing pool di kelompok C, teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya.